إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله Surah Jumat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam fisik manusia, Allah menciptakan manusia ini dalam kondisi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Setiap anggota tubuh kita ini bisa memberikan respon terhadap berbagai macam rangsangan yang kita terima dari luar tubuh kita. Kalau ada saja misalnya kita, misalnya dari aspek saluran pencernaan, kalau kurang makanan yang masuk ke dalam perut kita, maka kita akan merasa lapar. Kemudian kalau ada saja sesuatu yang membuat kita merasa sakit atau nyeri, maka biasanya, contohnya kalau tangan kita terkena sesuatu yang panas, maka dengan segera tangan itu akan menarik atau menjauhkan diri daripada sumber bahaya. Nah, rupanya hal semacam itu tidak hanya terjadi pada fisik manusia. Rupanya kemampuan seperti itu juga Allah berikan kepada psikis atau jiwa daripada manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa dalam kehidupan ini kita mesti memberikan perhatian kepada kedua hal tersebut. Nah, dalam surat Al-Ma'arij yang saya bacakan tadi dari ayat yang ke-19, sebenarnya Allah sudah memulai membicarakan tentang jiwa ini ketika Allah membicarakan tentang masalah di ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah menceritakan bagaimana nanti kondisi ketika orang masuk ke dalam neraka. Jadi di dalam neraka nanti itu Allah menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka. Mereka itu sampai mengatakan kepada Allah, mengatakan Allah menceritakan kondisi mereka sedang mereka melihat pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang yang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi kita bisa bayangkan nanti ketika orang itu di neraka, semua yang dia miliki di dunia ini akan dia serahkan asal dia bisa selamat. Bayangkan. Nah, barulah setelah Allah menceritakan ayat tersebut, Allah mengatakan innal insana khuliqa halwa. Di sini diterjemahkan sebagai sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, ini adalah salah satu karakter yang kita miliki sebagai manusia. Nah, sebenarnya para ahli tafsir ketika menerjemahkan kata-kata halu'a ini, mereka menyebutkan bahwa sebenarnya ini menunjukkan beberapa gejala sebenarnya pada manusia ketika dia dikatakan sebagai halu'a. Nah, contoh yang sederhana itu adalah salah satu karakter daripada sifat-sifat halu'a itu adalah orang yang tamak. Orang yang tamak itu digambarkan ketika dia melihat sesuatu, dia ingin memilikinya. Nah, sebenarnya kata beliau,
Ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh sebagian besar dari manusia. Ingin memiliki dengan segera apa-apa yang ada di hadapannya. Kita lihat itu pada anak kecil, ya. Dan mungkin salah satu sifat yang jelek juga mungkin digambarkan bagaimana bentuk ketamakan itu. Kalau ada uang misalnya 100 ribu tertiup angin, kemudian uang itu ada di seberang jalan, mungkin kita akan mengejar uang tersebut gitu, agar tidak hilang dari pandangan mata, meskipun itu akan membahayakan jiwa, ya, karena dia melintasi jalan. Itu gambaran bagaimana bentuk ketamakan manusia, ya. Nah, kemudian bentuk yang lain daripada kata-kata halu'a ini adalah bagaimana ketika mereka mendapatkan masalah, ya, mereka suka sekali mengeluh, ya. Nah, ini juga digambarkan sebenarnya nanti karakteristik ini pada ayat-ayat berikutnya. Dan ini banyak sekali terjadi pada manusia. Kalau ada sesuatu saja, sedikit saja yang menimpanya, dia mudah sekali berkeluh kesah. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam aspek fisik, ya, karakteristik seperti ini tadi sudah dijelaskan. Kalau kita lapar, kalau kita tidak makan, kita lapar, ya. Nah, kemudian pada aspek manusia, kita lihat di dalam ayat berikutnya, Allah mengatakan, "Idza massahu syarru jazu'an." Ketika sesuatu yang buruk itu menimpanya, dia mengeluh. "Wa idza massahu al-khairu manu'a." Kemudian ketika sesuatu yang baik itu menimpanya, dia ingin segera, kalau bisa dibilang itu, merayakannya dengan luar biasa. Ya. Nah, karakteristik seperti ini adalah gambaran daripada beberapa gambaran daripada halu'a. Hal-hal seperti ini kita lihat dalam kehidupan manusia. Dicontohkan misalnya seperti anak kecil, ya, salah satu contoh ketamakan itu adalah, atau ingin memiliki semua itu, anak kecil kalau kita belikan boneka, ya. Datang dia lagi ke toko, beli boneka lagi, datang dia lagi ke tempat mainan, beli lagi mainan, sampai bisa dikatakan mungkin rumah itu penuh dengan mainan. Tapi setelah sebentar dia memainkan mainan tersebut, dia akan bosan. Tapi kalau ada anak lain yang datang ke rumahnya, kemudian ingin memainkan mainannya, maka dia mengatakan, "Jangan, ini mainanku." Walaupun sehari-hari dia tidak memainkan mainan tersebut. Nah, setelah dia pegang mainannya agar tidak diambil oleh orang lain, ketika temannya pulang, kembali mainan itu dibuang atau dilempar. Nah, itulah salah satu karakteristik manusia. Nah, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata, ketika dia ditimpa dengan satu masalah, ya, dia berkeluh kesah, kemudian ketika dia ditimpa dengan kebaikan, dia terlalu bergembira. Nah, kalau orang secara fisik bisa melatih fisiknya untuk tahan terhadap nyeri atau pukulan yang dia terima, misalnya kita lihat pada petinju, ya, itu kita lihat mereka punya namanya sparring partner, ya, orang untuk berlatih. Sehingga kalau dia dipukul, ya, atau dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, dia bisa tahan. Nah, rupanya hal yang sama juga Allah berikan kepada jiwa kita, ya. Dan itu yang Allah katakan di ayat yang berikutnya, ketika Allah mengatakan illal musallin, ya. Artinya orang-orang yang memiliki karakteristik di atas itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang salat. Bagaimana salatnya? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sholat bisa membuat orang, ya, tidak terlalu berkeluh kesah dengan kesulitan yang dia alami, kemudian juga tidak terlalu gembira dengan apa yang dia dapatkan? Maka Allah melatih di situ dengan kata-kata bahwa kita gambarkan ketika kita sholat, maka sebenarnya kita seperti berhadapan dengan seorang bos besar, ya. Bayangkan kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat kita hormati, anggap saja misalnya itu bupati, gubernur, presiden, kemudian pada saat itu kita cuma berdua dengannya, maka tentu kita akan sangat menjaga sikap.
Kalaupun ada HP, HP-nya itu di silent. Kalau bisa HP-nya itu dimatikan agar tidak mengganggu komunikasi antara kita dengan pejabat penting ini. Nah, kemudian juga diingatkan bahwa anggaplah itu sebagai latihan bagi kita kelak ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, itu yang seperti digambarkan dalam ayat di atas, bagaimana nanti kelak ketika kita di yaumil akhir itu, kalau kita punya apapun di seluruh dunia ini, semuanya akan kita gunakan untuk menebus diri kita di hari akhir. Nah, bayangkan kondisi seperti itu selalu kita lakukan setiap hari dalam sholat kita. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika seseorang itu betul-betul melaksanakan sholat yang seperti ini, ya, dan sebagaimana juga latihan, latihan itu tidak bisa orang baru sekali melintari stadion, ya, lalu dia dianggap sebagai seorang atlet, tidak bisa. Itu membutuhkan waktu berhari-hari, membutuhkan waktu berminggu-minggu, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sehingga ketika dia lari, maka dia tidak lari dengan terengah-engah. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan kita sebagai kaum muslimin. Agar kita bisa menjadi orang yang tidak mudah berkeluh kesah, ya, menghadapi masalah itu tidak kita sulit untuk menghadapinya. Itulah sebabnya Allah mengatakan alladzinahum ala salatihim daimun. Artinya apa? Itu harus dilaksanakan terus-menerus agar kita terlatih. Itulah sebabnya ketika kita senantiasa melaksanakan salat itu dengan cara yang demikian, maka secara emosi orang itu akan stabil. Kalau ada ucapan orang lain yang memprovokasi kemarahannya, maka dia tidak terpancing. Dia tidak membalas dengan ucapan yang sama. Nah, orang-orang seperti ini yang sering diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman, itu adalah orang yang ketika dia mendengar ucapan dari orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salamu alaikum. Ya, keselamatan untuk kalian. Artinya apa? Dia tidak terprovokasi oleh ucapan-ucapan yang tidak berguna. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang secara emosi sangat terjaga. Nah, sebenarnya ayat ini menggambarkan resep-resep yang sangat banyak, ya. Nah, cuma saya akan gambarkan satu lagi dari ayat ini ketika Allah mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Jadi resep yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menghilangkan halu'a tadi, itu adalah Allah mengatakan pada harta mereka itu ada bagian untuk orang lain. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Itu untuk orang yang sa'il, untuk orang yang meminta. Al-mahrum itu adalah orang yang menjaga kehormatannya, yaitu orang yang memerlukan tapi dia tidak mau meminta-minta. Nah, ini adalah sebagai sebuah latihan bagi kita bahwa ketika kita memiliki harta, ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, maka yang harus kita miliki dalam diri kita adalah alhamdulillah, meskipun saya susah, uang cuma seadanya, masih ada orang lain yang lebih susah dari saya. Dan bayangkan, itu bisa kita alami setiap hari. Dan ketika itu kita alami setiap hari, maka disitulah kesyukuran terhadap nikmat Allah itu betul-betul kita rasakan. Sehingga kalaupun kita merasakan kesulitan dalam kehidupan di dunia, maka kita mengetahui bahwa masih ada orang lain yang jauh lebih susah daripada diri kita, dan itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, jadi kita lihat luar biasa cara Allah ini melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih psikis kita untuk kuat menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dalam rangka untuk terus memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti
apa resep-resep yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarat Allah, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu 'anhu yuzidkum wa la dzikrullahi akbar.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.